Tapi yang mengkhawatirkan banget, yang berita ya yang kayak nggak enak banget itu ya, anakku itu udah semakin parah. Mulanya aja dermimil baik banget, dermimil ilatnya kepleset. Kitanya. Coba terserah lah, suka-suka aku lah. Ngomong kayak gitu, nasehati bener-bener. Matun, matlau besen. Bebem, kai. Nah, cok hai sin, hama. Ayu tay le hang kai ya. Ayu tay le tay yi sang. Yat. Yat yi. Sam. Liko. Pinter. Anak wadon pinter banget. Sing paling ayu kaya mutu ya, ayunya kaya mutu ya. Sam pakai jaket sini, pakai jaket. Nah, jok sama haya Ipin sini dilap ini encase tele ope family. Ya, Isam. Nih, tangannya. Ini nenekku pakainya tangan kiri dulu ya, Lur. Soalnya tangan kiri seringnya itu kalau terakhir itu sakit kalau makainya terakhir gitu. Talah. Sini lapnya. Ndik. Ntar dulu. Hai, Lur. Assalamualaikum. Ketemu lagi sama kita di Hong Kong. Aku mau nganterin anakku ke rumah sakit, itu yang gara-gara semalam itu nenekku bikin jantungan, bikin aku panik, bikin shock ya Allah, udah kayak mau beneran kayak mau los gitu nyawanya. Nah, hari ini apa ya, sama mau ketemu sama nyonya bos, suruh diperiksain. Tana. Ileren dilat nanti dokter ya. Kok ini ileren? Tana. Ntar dibuang dulu. Halo, Hesan, cantik enggak? Hesan, Sin, Kesan. Kesan. Nanti dituin. Di trap nak ya selerekannya. Semoga nenekku enggak kenapa-napa ya, Lur. Ya, catai, Sin. Catai. Hala, mau tele dayi sang ah. Hama? Yu deng wa. Hama ah. Tapi apa ya? Udah apply jam 2 berapa gitu. Eh, jangan pakai ini, dicukut nanti tisu malah. Kita mau makan siang dulu. Ketemu sama nyonya bos gitu. Hala, let's go. Ini udah bawa popok juga, takutnya nenekku, soalnya nenekku belum takut di rumah sakit Ayo, let's go. Ayan tangote ya, Ayan amui, terus nanti cucunya juga ikut, itu anaknya nyonya bos. Barusan aja di WhatsApp, apa ya, di WhatsApp grup kayak gini. Angie, kita terima kasih banget ya ke kamu udah bantuin nenek. Pokoknya kamu hebat banget, hebat. Hati-hati, kita harus hati-hati, harus waspada. Oke? Jangan sampai fatal. Yuk, ke rumah sakit makan dulu. Makan siang. Sikvana. Oh, enggak mau makan? Bye bye. Om Yutaile lah. Bye bye. Melu ora yu cepetan anak melu. Lah. Bye. Thank you.
再打好了，我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 
Ini kita baru pulang, Lur. Tadi itu apa sih? Sempet habis pulang dari habis makan siang ke rumah sakit, terus makan dessert. Nah, itu es krim. Terus jalan beli ini nih. Sama ini. Buat bikin buburnya nenekku ini. Terus beli ini. Panci satu set sama wajannya, yang ini ada pegangannya terpisah ya, Lur. Tadi aku udah diajarin sih. Nah, besok aja lah. Terus ini baru itu. Nanti nenekku belum tak mandiin ya. Tadi juga nenekku udah makan malam, dibeliin bubur juga, tapi aku nggak ikut makan malam ya, karena masih kenyang banget lah. Makan itu apa? Truffle apa? Kayak tanceh, ya kayak waffle gitu. Truffle, truffle bukannya jamur. Terus ini Lur, ya Allah, aku tuh lagi was-was, deg-degan, khawatir. Tadi itu kan nenekku ke rumah sakit, diperiksa. Terus nenekku di sana itu nggak cuma periksa, di rumah sakit itu lama. Latihan sama dokternya gitu, dilatih makan biskuit, terus dilatih minum. Terus dilatih megang makanan, megang biskuit kayak gitu. Itu nenekku nggak paham semua. Terus ditanya tangannya mana, namanya siapa, umurnya berapa kayak gitu. Pas ditanya-tanya yang tangannya mana, umurnya berapa, namanya siapa, malah dokternya kepingkel-pingkel sampai sampai nenekku lucu banget. Ditanyanya apa, kan jawabnya apa ya. Jadi itu lagi dilatih, lagi di saya kayak gitu ya, malah bikin semuanya seruangan gitu ya. Ya cuman aku, nyonya bos, cucunya gitu ketawa ngakak ya. Itu cucunya ikut nenekku, ikut meriksain nenekku, karena cucunya itu kan ngambil spesialis kedokteran yang kayak dokter tadi tuh, yang nenekku periksa ke dokter tadi yang ya ininya lah, tenggorokannya, buat nelen, buat apa, kan semalam itu kejadian yang pas nenekku mau meninggal itu kan aku cerita semuanya gitu, sama nyonya bosku gitu, nah nyonya bosku cerita ke dokternya gitu, terus diperiksa, kayak gitulah semuanya ya. Nah terus katanya itu, ya kadang nenekku takutnya itu mainan lidah atau lagi ngomong, kan nenekku ngomong terus ya, kecelentot, terus sininya masih ada sisa makanan, terus bikin makanan itu nyangkut di tenggorokan, terus kejadian kayak semalam gitu yang gitu. Nah sekarang ya, kalau misalkan kecuali kalau lagi makan itu giginya boleh dipasang, selesai makan giginya harus dicopot, karena di gigi kan kita nggak tahu ya, kalau misalnya nggak dicopot masih ada sisa makanannya. Kadang emang nenekku itu di giginya itu masih ada sisa makanan gitu, walaupun ada sisa makanan satu, itu nasi satu gitu, itu katanya harus, pokoknya harus bersih, harus minum air sampai bersih, sampai mulutnya itu nggak ada sisa makanan satupun. Terus pokoknya intinya nenekku ya, untuk masalah kayak makan itu ya, itu mengkhawatirkan banget lah. Terus itu kan gigi palsunya nenekku kan yang bawah itu sangat mudah, bukan sangat mudah sih ya, ada kemungkinan mudah untuk ketelan gitu. Soalnya kemarin pas lagi aku kodek-kodek ya, itu gigi yang bawah aja kan seharusnya kan kayak gini, itu udah miring ke sini, udah misalkan tinggal blus gitu, itu bisa. Kalau yang atas itu susah, soalnya agak besar sih. Nah, jadi itu sekarang kalau misalkan nggak lagi makan, ya giginya dicopot, nggak boleh dipasang. Terus kalau misalkan ke sekolah kan sarapan, kadang sarapan di sekolah, makan siang di sekolah, itu kalau aku dulang sarapan, giginya habis sarapan itu dicopot, terus tak bawa pulang. Nanti kalau siang itu kesana lagi kan, tak bawa, giginya dipasang lagi gitu, biar tahu kalau misalkan itu mulutnya kosong dan benar-benar kosong gitu. Terus sekarang nenekku itu udah nggak boleh makan nasi utuh, boleh makan nasi tapi yang benyek, yang lembek gitu boleh dimakan. Makanya dibeli ini nih buat beli buat bikin bubur gitu. Terus kayak misalkan kalau di sekolah kan nenekku makan itu
yang dicuper kan, yang dicincang halus, bukan yang kayak di blender kayak makanan bayi itu, bukan. Nah, mulai besok kayaknya itu udah mulai yang kayak makanan bayi itu. Tadi udah menghubungi pihak sekolahnya nenekku sih. Jadi akunya itu yang takut, Lur, yang khawatir. Maksudnya takutnya apa ya? Aku lagi ke WC atau apa, aku lagi itu intinya itu harus ngawasin nenek kalau udah di rumah. Pokoknya dipentelengin terus gitu. Terus ini apa ya? Enggak boleh sampai enggak diawasin, intinya kayak gitulah. Terus soalnya nenekku gitu sih, habis makan katanya suruh ditungguin antara 10 sampai 20 menit setelah minum sama giginya dicopot. Itu harus ditungguin 10 sampai 20 menit. Harus mengawasi itu di mulutnya masih, kan nenekku kadang kan ada daging yang ditaruh di sini aja gitu, enggak mau ditelan-telan. Nah gitu, itu nggak boleh sekarang. Katanya nanti bakalan bisa bikin itu tenggorokannya. Gitu kayak semalam ya Allah. Semalam. Gitulah. Jadinya aku yang takut malah. Aku sampai tadi itu juga tanya sih ke nyonya bosku. Kalau seandainya nenek kayak gini terus sampai kok amit-amit sampai meninggal. Terus gimana? Kan aku yang takut. Gitu kan. Takutnya aku yang disalah-salahin gitu loh. Gitu, aku takut. Aku ya langsung ngomong terus terang ya. Nyonya bosku langsung mikir kayak gini. Enggak, kita enggak itu. Kamu pokoknya please jaga nenek di sini. Kita percaya kok. Nanti misal pun, ya pokoknya sebisa mungkin lah. Jangan sampai itu kayak sampai nenek meninggal gitu. Aku terus ngomong. Aku ya berharapnya neneknya enggak meninggal dalam waktu dekat inilah. Kalaupun meninggal ya nanti kalau aku udah di Indonesia, terus nenek meninggalnya itu di rumah sakit, bukan di rumah. Aku ngomong langsung terus terang kayak gitu. Nanti kalaupun misal aku udah jaga nenek, terus nenek meninggal di rumah, ya kasihan yang jaga berikutnya. Ya pokoknya aku berharapnya neneknya sampai umur nanti 100 tahun, terus meninggalnya di rumah sakit, jangan di rumah gitu. Kalau di rumah pasti bakalan yang jaga itu ya takut, ya khawatir. Ya pokoknya nggak enak lah kayak gitu kan. Gitu loh, ternyata nenekku sininya udah parah. Jadi udah makannya harusnya lembek-lembek. Tapi ya sesekali boleh kalau misalkan digunting-gunting, dicincang halus gitu boleh. Biar nenekku itu masih paham, masih tahu rasanya mengunyah. Kalau udah jadi bubur kan tinggal didulang glekek gitu ya. Kalau masih ada teksturnya kan masih bisa ngunyah, bisa motoriknya masih paham, masih ingat kalau ini harus dikunyah gitu. Ya udah Lur, aku mau mandiin anakku dulu. Udah malam juga ini, tengah 8. Ini besok aja lah. Aku juga udah sumuk banget mau mandi. Aku sebenarnya takut sih. Takut gak sanggup aja. Gak sanggup ini apa ya. Malah aku lebih sanggup ngurus kakekku yang kemarin itu. Yang gak jalan, yang kanker paru-paru, yang sering gludek. Tapi kan kakekku masih normal ya. Masih tahu ini gak boleh, itu gak boleh. Aku ngomong apa kakekku paham. Lah kalau nenekku gak paham apapun. Dokternya aja tadi nanya, ngarahin. Terus ngetes itu nggak ada yang bisa, yang ada malah ketawa, terus ngelucu, ngelawak itu nenekku. Ya Allah. Come ya Mbak, tumben anteng di sini. Itu kan udah nggak pakai gigi. Padahal nggak tidur, nggak makan. Hei. Nggak boleh nangis. Tadi dokter ngomong apa? Nggak boleh nangis. Apa? Moham. Itu dikasih tadi? Pingko pele ya? Mbak, disehat-sehat ya Mbak. Jangan bikin khawatir. Ya. Oke. Kin Hong Ti. Lekin Hong Ti, kumohon jangan bikin kita orang panik, anak-anaknya sedih. Percuma dinasehatin. Kolesina. Oh, le Hongok ngom yutong le Chungdong. Cuma ya. Kan ini apa ya? Lagi kak keso ya leh. Tapi tadi nenekku ya pas ditanya namanya siapa, Li Siuyung.
話咗佢啦，我話走就走啦，我唔去啊，唔去咩啊？咁我你咁嘢冇啊？你食唔食啊？阿約特斯啦，阿約食乜都擺盤。阿約特斯，咁佢邊晚冇 purket 嘅？Hei, ini orang burketan, ini nih lah burketannya. Mulanya nganggo Rexona. Rexona? Rexona! Malah, kemelena. Atau ujian. Dan aku kalau nggak pakai gigi imut banget, persis bayi beneran. Mas saya kalau jauh-jauh bayi, jangan-jangan. Tadi di rumah sakit yang Padang lihat Nenek juga bilangnya, umur berapa? Kan jawabnya kita ya, 80 tahun. Kok mukanya masih muda banget, kulitnya bagus. Ayo, adus ya adus. Adus. Ingat ini enggak? Dulu nenekku tuh sering gebukin anaknya pakai ini katanya itu. Nyonya bos sama pak bosku pada cerita. Katanya sering digebukin sama ini. Gara-gara gebukinnya itu gara-gara enggak mau makan. Kalau enggak lagi mereka ini. Pokoknya intinya kalau misal disuruh tapi enggak gagean gitu katanya langsung di dulu ini kan mukul anak-anak sama ini kan ta coba ya aku minta ih ngapain ayo atus yuk bye bye dulu bye bye pak kopi bye bye kopi kopin bye 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 kopi tak ayo is menyat orang menyat sabet engko lidahnya nih gitu bukan semakin kesana bye bye lah bye bye ai bu hoài ai mồ mồ dung nhân cầm lối trong pha bu hoài đi thành có lẽ nhà nhị phải ra rampung with